Saingan bola sepak Liga Super 2017. Misi Kedah untuk meneruskan rentak kemenangan dan memintas Pahang di tahta Liga tidak kesampaian apabila hanya mampu seri satu sama dengan tuan rumah Selangor di Stadium Majlis Pemandaran Selayang. Selangor menerima kunjungan Kedah di Stadium Selayang. Walaupun Kedah pantas menguasai perlawanan di awal saingan, namun Tan Cheng Ho dikejutkan dengan Red Giant dengan jaringan Victor Astafi minit ke-10 lega apabila jaringan dibatalkan kerana offside. Seminit berselang, Kedah menguji gawang Selangor menerusi sepakan percuma Muhammad Fitri Omar pada minit ke-24 namun sedikit tersasar melewati palang gol. Bersambung babak kedua, cuaca hujan tidak mengganggu rentak permainan kedua-dua pasukan, terutama Lang Merah yang dilihat lebih banyak menguji gawang Selangor. Kemasukan Sandro Da Silva menggantikan Muhammad Amirul Hisham Awang Kecik pada minit ke-75 ternyata berbaloi apabila Sandro menjaringkan gol sepakan percuma pada minit ke-82. Ketika Kedah hampir meraihkan kemenangan, Selangor dihadiahkan sepakan penalti pada masa tambahan setelah Syami Syafari dikasari oleh Muhammad Akram Mahinan. Meskipun Ifwat Akmal berjaya menafikan sepakan Victor Astafi, namun Juliano Mineiro pantas mencuri bola menyamakan kedudukan untuk Gergasi Merah berkongsi satu mata. Tamat perlawanan Selangor 1, Kedah 1. Kedah kini berada di tempat kedua 15 mata dan Selangor di tangga ketiga dengan 12 mata. Hajat Perak melakar kemenangan sulung di bawah kendalian Mehmet Durakovic masih tidak kesampaian apabila tewas 2-4 kepada Kelantan di Stadium Perak malam tadi. Kekalahan itu juga adalah yang pertama The Boss Karus di laman sendiri sepanjang saingan Liga Super tahun ini. Pemain import Kelantan Muhammad Gadar menjadi duri dalam daging kepada tuan rumah selepas melakar hat-trick. Bagaimanapun, tuan rumah terlebih dahulu menghasilkan jaringan pada minit ke-17 menerusi pemain import Vladivaz Mitkov Michev selepas menerima hantaran silang Zakwan Adha. Kegembiraan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila Muhammad Gadar menyamakan kedudukan pada minit ke-37. Bersambung babak kedua minit ke-83, Kelantan di depan 2-1 apabila Muhammad Gadar sekali lagi menceriakan penyokong The Red Warriors. Mehmet Durakovic terus gusar apabila Muhammad Gadar melengkapkan hat-tricknya melalui penalti pada minit ke-86 untuk Kelantan mendahului 3-1. The Boss Karus kembali mengejar rapat jurang gol menerusi Vladimir Smithkov pada minit ke-90 sebelum Indra Putra Mahyudin memastikan 3 mata penuh milik Kelantan melalui jaringan keempat 3 minit masa tambahan di Stadium Perak Ipoh Perak 2 Kelantan 4. Dalam satu lagi perlawanan T-Team yang beraksi di laman sendiri di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu gagal menggunakan kelebihan, hanya mampu seri tanpa jaringan dengan Felda United. Pada awal babak separuh masa pertama, Felda United berjersi biru ini terlebih dahulu memperolehi peluang mencipta gol pada minit ke-5 melalui percubaan penyerang pinjaman dari klub Argentinos Juniors, Lucas Martias Cano, namun diselamatkan penjaga gol The Titans, Muhammad Suhaimi Hussein. Minit ke-37, T-Team menjaringkan gol melalui Kuisan Mamadou Samassa namun tidak dikira kerana offside. Di babak separuh masa kedua, kedua-dua pasukan saling mengasak ke kubu lawan masing-masing untuk mencari gol pendahuluan. Di sebalik kegairahan melancarkan serangan, pelawat terpaksa bermain dengan 10 orang pada minit ke-78 apabila tonggak pertahanan Mutaz Billah Eljunaidi dilayangkan kad merah selepas menerima kad kuning kedua kerana mengasari Farhud Tajiev. Namun peluang terbaik sebegini masih gagal digunakan sebaik mungkin T-Team untuk mencari gol kemenangan dan akhirnya tamat perlawanan kedua-dua pasukan pulang membawa satu mata seri tanpa jaringan. T-Team kini di tangga ke-7 dengan 9 mata dan Felda United di tangga ke-11 dengan 6 mata. Dalam pada itu, Pulau Pinang menamatkan kemarau mata apabila mencatat keputusan seri satu sama dengan Melaka United di Stadium Batu Kawan. Pelawat terlebih dahulu di depan hasil jaringan Ahmad Kuzaimi PE pada minit ke-6 melalui hantaran Muhammad Amri Yahya. Harimau Kumbang cuba mengasak tetapi tetap buntu mencari gol penyamaan walaupun Muhammad Faiz Subri melakukan beberapa percubaan berbahaya ke pintu gol skuad Hantuah.
Akhirnya, Ashley Westwood, pemain pertahanan Ronaldo Loba, muncul penyelamat pasukan apabila menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-88 sekaligus menyumbang satu mata pertama kepada skuad Harimau Kumbang yang sebelum ini tewas dalam semua 6 perlawanan Liga Super. Keputusan seri kekal sehingga ke wisel penamat.